Welcome back to Huji Sicilia. Kita hari ini seneng banget karena kita lagi ada di satu restoran yang keren banget. Di mana, Sil? Ada di daerah Pakubono yang baru buka sekitar 2 minggu lalu. Tapi dia baru soft opening ya, Bu ya? Baru soft opening. Jadi grand openingnya katanya rencananya di akhir tahun ini. Jadi teman-teman tetap di sini, ikutin dan nonton video ini sampai akhir. Stay tune. Teman nongkrong, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe Hobi Kuliner. Banyak info kuliner Pekanbaru yang ciamik. Linknya ada di deskripsi ya. Jadi, hari ini kita lagi ada di Melas Dining and Lounge, yaitu di Jalan Pakubuwono 6, nomor 77, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Restoran ini buka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Kita seneng banget deh, karena akhirnya ada restoran baru lagi yang buka di Jakarta Selatan. Tempatnya oke banget buat nongkrong, buat kerja, ataupun buat makan sama keluarga. Kafe ini benar-benar estetik ya teman-teman. Iya, secakep dan sekeren itu. Interiornya juga mewah dan berkelas. Cukup luas dan terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 mereka juga punya semacam private room gitu ya. Nggak terlalu luas untuk kapasitas sekitar 6 orang saja. Oh ya, kita juga sempat penasaran kenapa sih tempat ini dinamakan Melas Dining and Lounge. Jadi sempat tanya sama staffnya, ternyata Melas itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya berkumpul. Jadi tempat ini cocok banget buat kumpul-kumpul. Nah, di bagian tengah ini ada ruangan ijo-ijo gitu. Kita sempat penasaran apaan sih. Ternyata toilet teman-teman. Toiletnya tuh bersih dan estetik juga. So, teman-teman tetap di sini dan lanjut nonton videonya ya. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, kalian udah tahu belum sih kalau pada tanggal 23 September lalu, Scarlett baru aja launching varian baru untuk body care, yaitu body scrub, body serum, dan body cream. Charming! Jadi semakin banyak pilihan wangi yang bisa teman-teman pilih, yang tentunya dengan pemakaian teratur bisa membuat kulit kita lebih sehat, cerah, dan lembab. Yuk cari tahu cara pakainya, let's go! Nah, yang pertama adalah body scrub. Oleskan secara merata pada kulit, diamkan 2-3 menit, lalu gosok perlahan dan bilas dengan air hingga bersih. Dapat digunakan seminggu 2 kali, mengandung glutathione yang mencerahkan, menjaga kelembapan dan elastisitas kulit, dan vitamin E untuk menyejukkan dan melindungi kulit dari efek buruk sinar UV. Setelah itu, bisa dilanjutkan dengan mandi dengan Scarlett Brightening Shower Scrub untuk hasil maksimal. Setelah itu, teman-teman bisa pakai langkah yang kedua ini, yaitu body serum. Caranya adalah usapkan body serum secara merata ke tangan dan kaki dengan perlahan. Body serum dapat digunakan setiap hari untuk hasil maksimal. Mengandung glutathione, niacinamide, glycolic acid, ceramide 2, shea butter, vitamin E, dan titanium dioxide. Kandungan-kandungan ini berfungsi 3 kali lebih mencerahkan, membantu meratakan warna kulit, merawat kulit agar halus dan tidak kering. Nah, langkah yang ketiga adalah body cream. Cara penggunaannya adalah dengan cara mengoleskan body cream di bagian kulit yang kering. Gunakan dengan telaten setiap hari ya. Niscaya, kulit kamu akan lebih lembab, sehat, dan kencang. Karena body serum 4 kali lebih melembabkan karena mengandung hyaluronic acid, phyto oil, shea butter, aloe vera extract, niacinamide, glutathione, dan titanium dioxide. Rangkaian body care Scarlett Whitening ini sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal. Dan selain itu, untuk varian baru Charming ini sudah dapat diorder mulai 23 September di official shopnya Scarlett Whitening di Shopee dan juga di official WhatsAppnya Scarlett. Atau bisa langsung klik yang kita taruh di box deskripsi. Happy shopping dan dapatkan kulit cerahmu. Jangan lupa lakukan perawatan body care dengan teratur ya teman-teman, untuk hasil yang maksimal. Nah, teman nongkrong yang udah belanja Scarlett Whitening, mari kita lanjut jalan-jalan. Let's go! Nah, tadi kan lantai satunya teman-teman udah lihat ya, tempatnya estetik. Nah, untuk lantai duanya nggak kalah asik. Kalau lantai satu lebih terkesan resmi, mewah, lantai dua ini lebih casual. Di lantai dua ada ruangan indoor yang nyaman dan dingin. Ini ruangan indoornya, teman-teman. Nah, untuk ruangan outdoornya, interiornya itu ala-ala Bali.
ada ukiran-ukiran Bali, kemudian ada pohon-pohon, tanaman-tanaman hijau, vibes-nya tropical gitu. Kalau siang agak panas, tapi beberapa tempat ada atapnya, jadi masih asik juga buat nongkrong siang. Kayak kita gini, biar siang-siang kita tetap nongkrongnya di luar loh. Selain nyaman dan bersih, fasilitasnya juga lengkap ya. Wifi-nya oke, toiletnya bersih, staffnya juga ramah banget. Selain ramah, mereka juga gocep. Kemudian ini restoran kan baru buka sekitar 3 minggu lalu ya, sekitar awal September. Jadi tempatnya itu masih bersih banget, bagus dan keren, layaknya restoran yang baru gitu. Dan teman-teman, buat kamu juga yang suka OOTD gitu ataupun suka foto-foto, di sini banyak banget spot yang instagramable. Asik banget deh kalau bikin konten di sini. Dan staff-staffnya pun dengan senang hati mau bantu kita untuk ambil foto loh. Karena ini namanya Melasting and Lounge. Sehingga kita harus makan dengan sendok garpu. Jadi, iya dong, kok enggak? Ini udah kita angkat. So, jadi temen nongkrong. Di sini tuh macam-macam ya. Jadi dia punya banyak menu Indonesian food. Rata-rata menunya juga banyak wagyu-wagyu gitu. Harganya berkisar 100.000 up ya. Untuk yang wagyu itu sekitar 650.000-an gitu. Nah, yang kita pesen sekarang ini adalah burger Melas regular. Ini tuh menu baru dan best seller. Ini dia nggak kasih saus sambal ya. Ini julid, tolong dipotong. Teman-teman, ada yang unik menu apa sih? Nasi goreng daun katuk sama nasi goreng kecombrang. Kalau kecombrang sih udah sering, daun katuk sih agak unik ya. Sekarang kita coba kentangnya dulu ya. Enak loh. Jadi dia udah berbumbu, nggak plain gitu. Terus burgernya kan tebel banget. Kita mau coba, karena ini besar banget. Gua coba dagingnya dulu aja ya. Tes. Apa namanya sih? Patty, tapi juga ada... Apa sih ini namanya? Kayak gini. Bacon-bacon gitu lah ya. Ada sayurannya juga. Rotinya of course, coba lagi. Suapan kedua. Enak. Coba, coba. Minumnya ice tea, minuman sejuta umat. Haus. Udah. Teman nongkrong, kalau gue di bagian minuman best sellernya ya, Pigeon Wings Sparkle. Jadi bentuknya lucu banget ya teman-teman. Warnanya purple. Cobain ya teman-teman. Unik ya. Nah ini tadi dikasih tambahan lime, supaya mungkin sesuai selera. Kalau misalnya mau asem gitu, ditambahin ini. Terus di... Oh, ini ada apelnya. Nih, apel. Kita cicipin pakai lemnya. Kita cobain lagi ya teman-teman, ditambahin lem. Ditambahin lem lebih enak sih, menurut aku. Ada sensasi sparkle-sparklenya juga. Seger banget buat di siang hari ini. Dan kalau gue, makanannya itu donat bologna. Jadi tuh sebenarnya dia pakai ice cream sama cotton candy gitu. Si kita dapat komplimen dari Melas. Terima kasih Melas. Kita cobain ya. Masih hangat loh teman-teman. Donat, terus di atasnya dikasih gula halus gitu. Enak. Pas. Temen nongkrong. Gimana nih tempatnya? Oke banget kan? Nah, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa untuk support kita dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bye-bye!